Pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau sudah dilaksanakan 100%. PTM 100% ini sesuai dengan surat edaran Disdik Lingga serta izin dari Satgas COVID-19 Lingga mengingat Lingga sudah level 1 PPKM. Protokol kesehatan diterapkan pada pembelajaran tatap muka atau PTM 100% ini. Antara lain, sebelum masuk sekolah, pengecekan suhu, pemakaian masker, hingga mencuci tangan menggunakan sabun dilakukan. Sementara itu, di dalam kelas, sekolah juga tetap melakukan jaga jarak hingga jam istirahat yang dibatasi. Untuk sementara, kantin di beberapa sekolah juga belum dibuka dan siswa diminta membawa bekal makanan dari rumah. Kepala Sekolah SD Negeri 02 Singkep, Muhammad Husaini mengatakan, PTM 100% ini sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan Lingga yang dimulai dari 1 hingga 18 Desember 2021. 100% ya, sesuai instruksi surat edaran dinas dari tanggal 1 sampai tanggal 18. 18 Desember. Mungkin tanggal 18 ke atas kan mungkin bagi rapot ya. Jadi mungkin tanggapan dari Bapak Ibu Guru dengan dukung, terus orang tua wali murid, anak-anak lebih antusias gitu. Sementara itu, surat edaran PTM 100% dari Dinas Pendidikan Rabu 1 Desember 2021. Jam belajar bisa dilaksanakan normal hingga jam 12 siang, serta ekstrakurikuler dan upacara juga sudah bisa dilaksanakan. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.